cangcingnya babe, ketemu lagi sama Poika dan Bangsa Bening. Hey. Kita hari ini rencananya mau apa ya? Mau berweekend Ria mungkin kali ya. Jadi di rumah mulu bete. Akhirnya Poika sama Bangsa Bening mau mutusin jalan-jalan dulu sebentar keluar. Nggak tahu ini mau ngapain aja, apa kita mau belanja, apa mau kita nongki-nongki di kafe, apa bagaimana ya, kita nggak tahu. Soalnya bete banget di rumah, terus hujan. Jadi kita putuskan untuk jalan-jalan hari ini ya. Ntar kita lihat aja kita ngapain ya, oke? Okay? Uhuy! Uhuy! Nongki-nongki di kafe. Ya, nongki-nongki di kafe ya. Bye-bye. Ya, ternyata parkirannya semua penuh. Ini Poika sama Bangsa Bening untung-untungan dapat parkiran karena hujan. Jadi banyak yang mau parkiran di basement daripada di atas. Di belakang mobil pada apa namanya? Pada antri parkir. Ramai banget nyata hari Minggu di mall. Biasa ya, nggak di mall Indonesia, nggak di sini. Kalau hari Minggu tuh rame. Jadi kita hari ini mau ke mall dulu. Nanti habis dari mall kita lihat ada apa aja di mall. Kayaknya hari ini bakalan banyak banget orang di mall nih. Oh, nyebrang dulu. Kita juga belum makan siang sih, jadi kita makan siang juga di sini. Kita masuk, pintu masuk. Inggong artinya pintu masuk. Di sini IKEA dia ngasih taman bermain buat anak-anak. Terus kita langsung naik ke atas. Do you go permanent first? Yeah. Okay, that is a sesuido. Sekarang Poika ada di HM atau HM bahasa Swedianya ya. Belanja di ayamnya udah, sekarang Poika mau belanja di kapal. Yuk kita ke kapal yuk. Kita mau cari-cari apa namanya BH. Kali aja dia ngerabat ya. Cari BH, uhuy. Belanjongnya udah. Belanjong. Poika tadi belanja di 3 toko, terus sama apa ya, sama body shop. Nanti Poika hau-hau sedikit ya apa yang Poika belanjain. Sekarang kita mau makan siang nih, udah lapar cuy. Kita mau cari restoran terus makan.
Makan-makan. Saya lapar. Saya lapar ya. Apa Bang Seben nih? Iya, saya lapar. Lapar banget? Iya, banget. Mallnya penuh orang cuy. Ya. Memang Men, poi event dahero. Aduh, lemna dender. Jadi poi kan nunggu Bang Saben naro yang tadi dibelanjain. Terus kita rencananya mau makan di food court. Jadi food courtnya itu ada makanan Asia, ada makanan Swedia, ada macam-macam salad. Jadi kita makan di sana. Oke, wui. The next day. Ya, mana yang cacingnya babe? Kemarin gak sempet ngelanjutin haul karena baterainya habis. Kita habis pulang belanja, beli apa susu, beli segala macem. Terus gak bisa haul. Sekarang haulnya sebenarnya sih sekarang udah hari Selasa. Kitanya kan kemarin belanjanya hari Minggu ya. Jadi bisa haulnya sekarang hari Selasa karena senangnya Poika sekolah. Jadi kita haul belanjaan Poika sekarang. Jadi ini juga sebenarnya menuruti salah satu permintaan subscriber yang pernah, yang sering apa nggak presi, ada berapa komen juga dari subscriber, pokok nggak pernah shopping, nggak pernah shopping, nggak pernah belanja, bilang gitu. Sebenarnya saya kalau baju, jujur aja saya orangnya termasuk pelit, bukan pelit ya, hemat mungkin tuh ekonomis dan nggak tahu lah. Jadi tuh saya kalau belum waktunya saatnya rea, saya nggak mau ini apa, nggak mau belanja baju gitu. Soalnya sayang banget cuy. Seharusnya kan sini harga satu baju kan bisa 500, 600, 700, 800 cuma buat kaos ini aja nih yang saya beli di H&M. Ini lumayan juga. Jadi kalau misalnya nggak nurutin season gitu, season kosnya juga rea ya. Rea itu sama juga kayak diskon. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi kalau saya nyebut rea berarti diskon ya. Kadang ini mulut Amalida sering tipu, jadinya ngomong salah mulu ya. Jadi kalau lagi rea itu Poika langsung belanja baju. Dan Poika tuh sebenarnya orangnya juga milih-milih baju gitu kan, enggak sembarangan murah diambil, jadi bener-bener teliti kalau beli baju. Soalnya kan Poika juga tahu kondisi body Poika kayak gimana ya kan, jadi harus dipantesin lah gitu istilah kata ya. Walaupun ada berapa gitu yang komen, masih inget nggak yang komen dulu yang rame tuh yang masalah model. Jadi tuh dia bilang katanya saya pede banget pakai celana pendek, nggak ngeliat body atas gede bawah kecil, pede banget pakai celana pendek, nggak apa-apa gitu deh, yang ibaratnya yang kasar, yang body shame deh gitu kan ya. Terus dia diomelin lagi tuh sama subscriber Poika, kayak lu cakep aja gitu, saya model loh, ya Allah model, emang seorang model boleh gitu apa ngatain orang kan, nggak boleh ya, dosa ya. Jadinya gitu. Jadi Poika kalau beli baju tuh yang pemilih banget. Terus apa ya? Kenapa nggak sering haul-haul shopping juga? Karena buat apa ya? Maksudnya kita kan maksudnya Poika mau yang fine aja gitu di YouTube. Nggak ada yang kata istilah pamer apa segala macam. Poika hauser aja dibilang pamer. Poika bebenah aja yang kayak tampangnya kayak pembokat dibilangnya pamer. Pokoknya netizen mah maha benar deh. Jadi maaf aja. Sekali lagi Poika bilangin kalau misalkan ada komen-komen julid, nyinyir, maaf kalian saya langsung blok ya. Saya nggak butuh komen-komen nyinyir, nggak butuh komen-komen julid, ngata-ngatain body. Pokoknya langsung saya blok, sorry ya. Saya nggak butuh. Yang saya butuh itu komen-komen yang menyemangati saya. Pokoknya yang sayang sama Poika, yang sayang sama Bang Sabeni, itu komennya saya balas, saya lope-lopein pokoknya ya. Ya langsung aja yuk kita haul yuk. Jadi haul yang mana dulu nih ya, kita haul yang HM dulu ya. Ini gimana sih, biasanya saya bingung nih, belum pernah namanya haul-haul baju, jadi bingung posisinya harus diri apa duduk begitu ya, bingung ininya nih. Jadi diri aja kali ya, gampang kan ya. Terus ini biar
Ini kita haul yang ini dulu nih. Yang HM. Jadi, nyebutnya HM. HM ya, kalau bahasa Inggrisnya HM. Kalau di Swedia nyebutnya HM. Ya, Hennes Mauritz. Ini asli dari apa? Perusahaan Swedia ya, salah satu perusahaan Swedia yang terkenal ya. Jadi di sini Poika udah beli. Poika ngambil ini dulu kali ya, struknya dulu ya. Ini, oh ya, enggak cuma di HM, Poika juga belanja di Kapal dan beberapa toko lainnya. Kita lihat yang HM dulu, mana nih yang HM. Halo. Nah, ini ada struknya, nanti gue kasih tahu juga harganya ya, dari harga asli ke harga diskon ya, berapa. Soalnya ini benar-benar murah yang gue beli. Yang pertama itu gue beli jaket. Ini kan dikit lagi mau musim apa? Mau musim gugur ya, mulai dingin. Jadi gue dapet jaket. Ini Poika kan udah banyak banget macemnya ya, jaket. Tapi pas Poika lihat, oh belum punya jaket warna hijau. Seru kali ya kalau punya jaket warna hijau. Jadi ini Poika beli jaket buat musim gugur warna hijau. Dia modelnya kayak army gitu ya. Kayak army. Ini kita ini dulu deh. Seratingin dulu. Ini nih harganya murah banget cuy. Asli dah. Jadi kan kalau kita beli harga-harga diskon gitu kan bisa nyimpen cepat pulang. Ini tuh army. Ini dari harga 500 kronor jadi 100 kronor. Coba bayangin tuh berapa harganya. Nih. Tuh. Dari 500 harganya cuma 100. Mantep kan? Ini ada kantong-kantongnya. Jadi kalau misalkan Poika mau keluar gitu kan, nyari jamur apa nyari apa gitu, enak ini, hangat ya. Ini yang dari HM, HM. Terus mana nih? Celana pendek. Poika suka sama warnanya. Ukuran Poika 44 ukuran Poika masih 44. Ini dari harga 150 jadi 75. Tuh. Ini celana pendek, warnanya bagus, Poika suka. Ya. Jadi jangan ini ya, jangan kaget kalau size Poika gede, ya malum lah namanya juga badannya gede ya. Tuh bagus kan. Ini di Lindex. Poika belanja juga di Lindex. Lindex itu Poika cuma belanja BH sama rok sama kaos kaki. Ini BH dari 30% jadi 70%. Harganya tau gak berapa? Dari harga 349. Ini BH dari harga 349 mana ya? Nih. Rp349 jadi 75 kronor. Ajib kan? Mayan dari BH baru. Ini roknya yang Poika beli dari merek Holy White. Ini juga murah banget dari harga 349 jadi harganya 200. Ini roknya kayak gini. Modelnya bagus. Ya. Maaf ya kalau haul-haul Poika, bingung ini kalau haul gimana, nggak biasa bikin video haul baju. Biasanya haul apa namanya, haul makanan. Sekarang disuruh haul baju, bujuk. Nggak ngerti kita, Po. Terus apa lagi ya? Oh ya, BH lagi.
Ini kaos kakinya kaos kaki yang apa? Yang buat dalam dalam sepatu, kalau misalnya sepatu balet-balet gitu, kalau kita nggak mau lecet, kita pakai kaos kaki kayak gini. Tuh. Ini juga lagi rea dari harga berapa nih? Dari harga 60 jadi 30, berarti setengah harga ya. Lumayan dapat dua pas, sepasang dong ya. Gue dapat sepasang. Ya, lumayan ini. Terus ini Poika seneng banget sama hand cream ya. Iya, hand cream. Ini kalau buat tangan bagus banget kalau lagi winter. Ini Poika beli dari Body Shop. Harganya 100 krunur. Yang gede, yang strawberry, wanginya enak. Mantap. Oh iya. Sekarang dari ini Dea Axelson, ini Poika seneng banget belanja di sini karena di sini banyak ukuran-ukuran Poika, terus warnanya itu warna cerah-cerah. Kalau kalian denger lagu you know when the best no problem yang kayak gitu tuh, dia kan punya warna-warna yang bagus. Nah, itu warna-warna favorit Poika tuh. Nah, di sini Poika udah belanja berapa jaket kali ya. Apa sih yang cuma buat luaran itu tapi nggak tebel. Aduh, di sini nyebutnya kapak. Kalau di Indonesia apa nyebutnya? Ntar Poika tulisin ya. Ini dia. Dia lagi diskon, tapi diskon lagi setengah harga diskon. Kan mantep banget ya cuy. Kita nyimpen berapa banyak duit itu. Ini Poika udah beli baju ini. Blus tuh warnanya Poika dengan warna-warna begini. Blus ini dari harga 200, terus setengah harga dari 200 berarti 100. Dari harga 200 terus setengah harga berarti cuma 100 ya. Ini blusnya warnanya Poika suka. Terus ini luaran, jadi kalau misalnya kita cuma pakai apa tank top ya, cuma kayak tank top, ini buat luaran. Warnanya juga Poika suka, ungu muda. Ini dari harga udah diskon, harga setengah harga diskon 125, terus setengah harganya lagi berapa tuh kira-kira? Mantep kan, dari harga sebelumnya itu 250. Ini bahannya enak banget cuy. Ini buat luaran gitu. Terus Poika juga beli ini. Bahan rajutan warna biru. Ini buat winter bagus banget ini kayak gini. Ini ngebantu banget bahan-bahan kayak gini nih kalau winter. Jadi rekomendasi banget kalau kalian ke tempat yang mau liburan winter. Baju-baju kayak gini tuh ngebantu banget. Jadi bisa apa? Ngebantu anget di badan. Terus Poika beli warna biru karena Poika belum punya warna biru. Tadang. Ya kan? Terus ini harganya dari harga 400 turun jadi 200, turun lagi setengah harga jadi 100. Mantep cuy. Kita nyimpen uang banyak ini kalau gini caranya. Dan ini ada dua kapa itu apa ya, cardigan tuh apa sih, Poika nggak tahu nama bahasa Indonesianya. Kayak jaket tapi bukan jaket, nggak tebal-tebal banget, jadi buat luaran gitu kalau kita mau jalan. Itu harganya cuy, tahu nggak, dari harga berapa ya, bentar nih, dari harga 1.100 terus turun harga, terus setengah harga diskon lagi. Poika bener-bener pintar ya. Dari harga 1.100 terus harga diskonnya 550, terus harga di bawah apa setengah harga diskon lagi. Mantap. Dan ini modelnya. Nih. Jadi ini kayak luaran gitu. Ini cantik banget, Poika demen banget.
Terus warnanya warna biru gitu kan, biru dongker ya kan. Kayak gitu. Di luaran gitu sih. Nih, kita pakai. Tuh jadi kalau kayak cuma buat apa ya? Ini kalau kita mau ke pesta gitu tinggal pakai. Cakep kan? Boyka suka banget. Terus satu lagi. Kayak tapi warnanya sekarang lebih cerah. Tuh. Ini warnanya kayak gini. Ini dari harga 1000. Jadi 500 terus setengah harga diskon. Dari harga 1000 jadi 500 terus setengah harga diskon. Eka seneng banget nih dapet banyak. Juga sama. Tuh. Kayak gitu cuy. Bagus gak? Ya udah. Ya abang nanyain cancingnya babe jadi begitu aja. Haul-haul la poika. Sekali lagi. Kalau untuk baju, Poika jarang banget belanja baju. Kalau bukan lagi bener-bener harga rea, maklumnya cuy, kita kan mendingan nabung duitnya buat pulang kampung, ya kan? Pulang kampung, terus kita bisa ngajak keluarga jalan-jalan, bisa ngajak makan enak, bisa, ya pokoknya happy-happy bareng keluarga ya kan, daripada beli baju. Baju Poika juga banyak banget, jadi mendingan kita cari yang harganya yang kalau belum jatuh banget kita kagak beli begitu ceritanya ya. Ya udah jangan lupa di like, di share sama di subscribe, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye, cipok cipok, bye bye.